Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana melepas peserta BKT Helteran 110 di kawasan banjir Kanal Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara. Kegiatan ini sebagai bentuk revitalisasi peran dokter dalam proses pembangunan kesehatan bangsa, di mana kegiatan ini diikuti ratusan peserta terdiri dari masyarakat sekitar dan para dokter se-Jakarta Timur. Event BKT Healthy Run dimeriahkan dengan marawis saat menyambut kedatangan wali kota, dan para peserta lomba pun tampak antusias mengikuti acara ini. Adapun rute yang akan dilalui oleh para peserta sejauh 1,5 km mulai dari sisi dalam sungai BKT, SMP 195, trek lari Kolonel Sugiono, putar balik jembatan Revolusi, kemudian kembali ke BKT. Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana kegiatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur menggelar kegiatan Healthy Run yang juga diikuti dengan bakti sosial bantuan pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur, Dr. Fauji Masyur, mengatakan acara ini merupakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-110 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2018. Dari Kecamatan Jatinegara, Tim Timur Jakarta, GoID melaporkan.